Jumpa lagi di channel kami. Sekarang kami akan mereset jam pada motor Honda CB. Di sini jam 2.03. Nah, di sini jam 3 ya. Kalau untuk tentang tutorial trip, trip A dan B udah saya jelaskan, dan total kilometer ada berapa ada di sini ya. Ya. Ada di sini. Kemudian kita mau reset pada bagian jam ya. Teman-teman mungkin masih bingung ataupun ada yang sudah tahu, silahkan klik video ya. Nah, kalau untuk cara mereset ini, teman-teman bisa menggunakan dua jari seperti ini ya. Kita pencet berbarengan ya, select dan reset ya, dan setting ini ya, yang kanan setting, ini select ya, maka dia bagian jamnya akan berubah 1, 2, 3. Nah, dia akan berkedip 3. Kemudian kita cari angka nomor 2 ya. Untuk cara mencari angkanya tinggal pencet sebelah sini ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1. Nah, 2 di sini 04. Kalau udah, teman-teman tinggal pencet select ya. Itu untuk artinya oke, dia akan pindah posisi. Nah, di sini lewat 4 menit ya. Jadi kita tambahkan satu lagi, pencet ini. Kalau udah selesai, tinggal pencet yang select sini. Oke. Dia udah beres. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.